Perbaikan dan pengecatan ulang portal keamanan di depan pos Satpam Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Riau, dilakukan pada hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu, tanggal 20-21 April 2024. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir gangguan terhadap aktivitas operasional di area Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pekerjaan perbaikan dan pengecatan ulang ini meliputi penambahan tiang penyangga, 3 katrol, dan perbaikan kerusakan pada portal keamanan, seperti karat dan cat yang terkelupas, serta pengecatan ulang dengan warna yang lebih cerah. Meskipun dilakukan di hari libur, pihak Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memastikan bahwa pekerjaan ini tidak akan mengganggu aktivitas operasional. Petugas keamanan tetap berjaga di pos Satpam, dan akses keluar masuk area Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tetap terjaga. Pengecatan ulang portal keamanan ini diharapkan dapat meningkatkan estetika dan keamanan area Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Portal keamanan yang baru dicat ulang akan terlihat lebih bersih dan terawat, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi para karyawan dan pengunjung Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.